Cakri Naruebet, yang juga dikenal sebagai HTMS Cakri Naruebet CVH-911, adalah kapal induk milik Angkatan Laut Kerajaan Thailand. Kapal ini dinamai sesuai dengan Raja Thailand ke-9, Raja Bhumibol Adulyadej atau nama lahir Cakri Naruebet. Cakri Naruebet memiliki panjang sekitar 182 meter dan berat mati sekitar 11.486 ton. Kapal ini merupakan kapal induk satu-satunya yang dimiliki oleh Angkatan Laut Thailand dan juga merupakan kapal induk yang pertama kali dibangun di luar Amerika Serikat. Cakri Naruebet dibangun oleh perusahaan asal Spanyol, Bazan, sekarang Navantia. Kapal ini memiliki dek penerbangan yang luas dan mampu mengoperasikan beberapa jenis pesawat, termasuk helikopter serang dan angkut. Cakri Naruebet juga dilengkapi dengan sistem pertahanan diri, seperti rudal permukaan ke udara, senjata anti pesawat, dan sistem pertahanan rudal. Selain sebagai kapal induk, Cakri Naruebet juga memiliki peran penting dalam operasi bantuan kemanusiaan dan tugas-tugas lainnya, seperti pengiriman pasokan dan dukungan logistik ke daerah yang terdampak bencana alam. Kapal ini juga digunakan untuk latihan militer bersama dengan negara-negara lain dan sebagai platform untuk membawa perwira kadet Angkatan Laut Thailand dalam pelatihan praktis di laut. Namun, Cakri Naruebet telah mengalami beberapa masalah teknis dan keuangan sepanjang masa pengoperasiannya. Kapal ini sering mengalami keterbatasan dalam kemampuan operasional dan pemeliharaan yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan. Kesimpulannya, Cakri Naruebet HTMS Cakri Naruebet adalah kapal induk Angkatan Laut Kerajaan Thailand. Dengan dek penerbangan yang luas, kemampuan operasi helikopter, dan peran dalam tugas-tugas kemanusiaan, kapal ini merupakan aset penting bagi Angkatan Laut Thailand dalam menjaga keamanan maritim dan memberikan bantuan di dalam maupun luar negeri. INS Vikrant adalah kapal induk pertama yang dibangun di India dan dimiliki oleh Angkatan Laut India. Kapal ini merupakan bagian dari proyek Indigenous Aircraft Carrier atau IAC, yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun kapal induk lokal yang mampu menjaga kepentingan strategis India di wilayah maritim. INS Vikrant memiliki panjang sekitar 262 meter dan berat mati sekitar 40.000 ton. Kapal ini dirancang dengan menggunakan teknologi canggih dan memiliki desain yang sesuai dengan persyaratan operasional Angkatan Laut India. INS Vikrant dapat mengoperasikan pesawat tempur, helikopter, dan pesawat tak berawak. Kapal ini dilengkapi dengan sistem pendaratan dan lepas landas yang memungkinkan pesawat untuk melakukan operasi di atas kapal. INS Vikrant juga dilengkapi dengan sistem pertahanan yang meliputi senjata pertahanan udara, sistem rudal permukaan ke udara, dan sistem pertahanan rudal. INS Vikrant menjadi simbol prestasi teknologi dan keunggulan maritim India. Kapal ini akan menjadi aset penting dalam menjaga keamanan laut India, memperluas kemampuan proyeksi kekuatan, dan meningkatkan kemampuan operasional Angkatan Laut India di berbagai misi tempur dan operasi bantuan kemanusiaan. Kesimpulannya, INS Vikrant adalah kapal induk pertama yang dibangun di India dan dimiliki oleh Angkatan Laut India. Dengan kemampuan operasional pesawat tempur dan helikopter, serta sistem pertahanan yang canggih, INS Vikrant merupakan tonggak penting dalam upaya India untuk memperkuat kehadiran maritim dan mempertahankan kepentingan nasional di wilayah perairan yang luas.